Ini sangat menjanjikan juga ya, Mas. Yang kemarin juga menjadi juara di turnamen Gideon. Ini perbedaan umurnya cukup jauh, 30 tahun dengan 21 tahun. Iya. Wow, cermati ya. Betul. Dalam serve. Oh, Ali. Pram yang akan melakukan serve. Baik sekali, Wardana. Ya, 7 dunia. Ya. Oh, tangguh. Rupanya bisa transfer ilmu, betul. Pengalaman juga tenang sebetulnya. Betul, iya, iya, terbukti mereka betul. Hanya memang mungkin pemain-pemain yang sudah berumur ya. Betul. Iya. Kalau dalam perebutan tetap memberikan apresiasi ya. Pram melakukan serve. Baik, dalam lapangan ya, bisa semestrinya dapat ya. Ya. Iya. Oh, drop. Kayaan di sektor ganda putra ini kembali lagi ya, seperti Indonesia tahun 2000 pun Rexy Mainaki tidak berpasangan dengan Ricky. Betul, strategi. Ya, betul ya. Dan strategi bisa disusun karena memiliki pemain yang begitu berkualitas. Aduh. Oh, ingin mengembalikan supremasi bulu tangkis dunia ke Indonesia. Ya. Lakukan serve. Oh, keluar. 15-10. Cepat sekali. Oh! Keluar. Keluar. 12. Kan. 14-17. Oh, 18-14. Oh, yang mata ya. Jadi bisa mengarahkan ke tempat yang kosong. Keluar. Ke konsentrasi ke pertandingan ya. Ya. Oh, 16. Baik sekali dimanfaatkan. Iya, ya, betul. Kan? Iya, mentalitas juara, betul. Pengalaman. Iya. Saya kira besar ya. Betul. Iya. Iya. Apalagi gelar-gelar penting 19 juara All England juga. Ya, kembali ke game kedua, pemirsa, pecinta badminton di seluruh. Kembali Reza, melakukan serve. Oh, kalau meningkatkan intensitas tampaknya Hendra dan Reza ya, lebih cepat bermain untuk terus menekan. Betul. Menekan terlebih dahulu. Ya. Tangguh pasangannya yang bertanding kali ini. Kita lihat cukup Finlandia. Wow. 4-5. Gagal. Oh, menyeberang ke bidang permainan lawan. 7-4. Oh, nambah angka bagi pasangan Markus dan pasangan. Angka menjadi 8-5. Oh, 8. Keunggulan menjadi 1 poin saja, 7-8. Baik, bangkit ya. Betul. Tanggung dan kita. Ya kalau di Sudirman kita harus bisa apa ya mengupas dari sisi 5 nomor ya. Bagaimana kita head to head dari tunggal putra.
tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Tentu harus kita lihat dan dengan Gregoria Mariska maupun Putri KW seandainya diturunkan. Tapi positif bagi kubu merah putih. Yap. Tingin Indonesia. Kembali ke pertandingan kali ini pemirsa 11-9. Si ini. Reza serve tanggung tadi. Yo. Oh. Bisa transfer ilmu. Oh, luar biasa. 11-14. Gagal. Oh, di game kedua ini. Oh. Wah, satu poin saja. Oh. Oh. 17-15. Anggol. Setuju. Wow. Masuk. Bisa merebut game kedua ini. Gak. Ragu-ragu kan, sir. Oh, 18-20. Oh, ini akan ketat dan menarik. Betul. Ya. Baik, pemirsa, inilah game ketiga. Wow. Ya. Seluruh kemampuan dikerahkan, curahkan untuk bisa memenangi laga. Wah. Wow. Dapatkan 3 angka beruntun. Galu 4-1. Keluar. Galu 4. Oh, betul. Karena ada dengan pasangan yang berbeda. Ada pasangan yang berbeda. Wow, 27. Oh. Gag. Saya kira Hendra dan Reza lebih banyak menekan ya. Dan sangat menguntungkan mereka bisa memimpin hingga perolehan angka 6-4. Oh. Marcus lakukan serve. Oh. Yeah. Oh, fall. Ya, yeah. Pertama di game ketiga ini. Betul sekali. Oh.
Wow. Game ketiga. Oh. Pram yang akan melakukan serve. Ya, yeah. Jauh tuh 11 kali ini. Serve dilakukan oleh Reza. Tangguh. Bukan serve kali ini. Tersalip sekarang. Ya. Yeah. 13-11. Oh. 13-14-11. Oh, 4 poin mereka 15-11. Baik sekali. Reza lakukan serve kembali. Gak. Dua. Oh, dari 5 hanya berbeda 2 saja. Ya. Yeah. Oh. Hendra serve. Oh. 19-14. Oh. Yang mengantarkan Raja Wali unggul 2-1. Oh, akhirnya kita lihat. Ya, game pertama.